Denji, kembali bertemu dengan saya Eka Utomo, owner dari TNG Farm di Klaten. Nah, kali ini topiknya sangat menarik sekali. Judulnya adalah resiko jika Anda minum susu kambing. Resikonya adalah Anda akan tambah sehat. Nah, jadi menarik kan topiknya? Jadi jangan skip, ikuti sampai selesai sehingga Anda tahu resikonya ada di mana. Oke? Selamat menikmati. Sejak beberapa tahun ini, khususnya sejak pandemi COVID-19 merajalela, maka susu kambing atau sukam naik daun. Banyak orang yang mencarinya. Padahal ada resikonya loh, minum susu kambing. Resiko yang pertama, susu kambing yang fresh itu baunya perengus. Nah, hati-hati ya. Bagi Anda yang gak suka perengus, resiko pertama baunya perengus. Terus kemudian yang kedua, resikonya adalah karena susu kambing itu relatif sulit dicari, maka harganya juga relatif mahal. Itu adalah resiko yang kedua. Namun selain itu ada resiko-resiko yang lain tuh, terutama resiko yang paling perlu Anda ketahui. Jika Anda minum susu kambing, maka resikonya adalah Anda akan makin tambah sehat. Apalagi buat Anda yang sudah makin berumur, orang-orang STW setengah tua. Nah, minum susu kambing akan beresiko Anda tambah sehat dan tambah panjang umur. Tertarik kan? Penjelasannya seperti apa? Ikuti terus nih. Saya akan jelaskan, sharingkan satu persatu. Oke, biar sharingnya tidak cuma sekedar jadi gosip, maka sharing saya kali ini akan saya paparkan, saya tunjukkan ini berdasarkan sebuah jurnal, artikel ilmiah yang terbaru dari Journal of Experimental Biology and Agricultural Science. Baru banget nih, baru Februari tahun 2023. Judulnya adalah Beneficial Impact of Goat Milk on the Nutritional Status and General Well-being of Human Beings. Anecdotal Evidence. Ini pengarangnya sangat-sangat kompeten dalam bidangnya dari negara India, dan banyak sekali nih pengarangnya. Jadi informasi yang akan diberikan jelas-jelas adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Susu kambing atau sukam yang baru beberapa tahun populer di Indonesia ternyata sudah lama populer di dunia, menjadi salah satu minuman kesehatan. Namun kalau dilihat dari peta yang ada, kita tahu ternyata Indonesia tidak ada di dalam peta dunia sebagai penghasil susu kambing. India, Bangladesh, Sudan, Pakistan, Perancis, Turki, bahkan negara mantan penjajah Indonesia Belanda yang kecil sekali itu merupakan penghasil susu kambing yang terbesar di dunia. Nah, kenapa Indonesia tidak ya? Padahal dunia sudah mengakui khasiat dari susu kambing. Selama ini yang lebih populer duluan di Indonesia adalah susu sapi. Susu sapi sudah banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Nah, sebenarnya kalau dibandingkan, ada banyak kelebihan dari susu kambing loh. Yang pertama adalah bahwa susu kambing itu jauh lebih sedikit menimbulkan alergi kepada peminumnya. Sehingga dengan demikian banyak orang, baik anak kecil, orang dewasa, bisa meminumnya. Kandungan mineralnya juga lebih banyak, sehingga akan bisa memberikan kesehatan kepada para peminumnya.
Nah, cuma memang kalah populer, kalah duluan. Nah, oleh karena itu, maka saya akan bantu nih mempopulerkan susu kambing yang gizinya, khasiatnya akan beresiko membuat Anda menjadi lebih sehat. Nah, teman-teman bisa lihat dari hasil penelitian dari jurnal ilmiah, banyak sekali manfaat dari susu kambing, sehingga resikonya akan membuat Anda menjadi lebih sehat. Tetapi daripada Anda pusing-pusing membaca dari jurnal, saya akan sederhanakan, saya akan ringkas beberapa manfaat yang penting buat kita, buat mereka-mereka yang rajin minum susu kambing secangkir setiap pagi. Saya ringkaskan ya, untuk memudahkan kita semua. Jadi resikonya, kalau kita minum susu kambing, itu resiko yang pertama adalah apa? Kalau kita menderita TBC, maka TBC-nya akan menjadi membaik. Resiko yang kedua adalah bagi Anda penyandang penyakit asma. Penyakit asmanya juga akan membaik. Ada salah satu teman dekat yang baru saja, belum lama ini, mencoba susu kambing dan dia bertestimoni bahwa asmanya sudah tidak kambuh lagi. Nah, kemudian ini yang paling penting nih buat orang-orang yang sudah STW, yang suka makan enak, memiliki penyakit yang namanya penyakit degeneratif gara-gara makan dan gaya hidup. Susu kambing ternyata memiliki resiko untuk membantu mengontrol yang namanya darah tinggi, banyak kan yang kena, kolesterol yang tinggi, Anda pasti kena, saya juga kena soalnya. Kemudian adalah gangguan jantung. Nah, susu kambing yang diminum secara rutin akan membantu. Nah, bagi kita atau bagi anak-anak, susu kambing ternyata menstimulus meningkatkan imunitas bagi mereka yang rutin mengkonsumsinya. Nah, imunitas ini yang paling penting karena kita nggak pernah tahu sih kapan ada virus, kapan ada bakteri yang kemudian akan masuk dan menyerang di tubuh kita. Jadi kalau imunitas kita itu bisa kuat, bertahan, mengusir penyakit tadi, tentu saja akan memberikan kualitas kesehatan yang baik buat kita. Jadi rekan-rekan, mau nggak Anda menghadapi resiko sesudah Anda rutin minum susu kambing secangkir setiap hari? Resikonya adalah Anda tambah sehat dengan biaya yang relatif terjangkau. Kalau di TNG, 1 liter itu hanya 25.000. Dan 1 liter itu bisa diminum untuk 5 hari. Satu cangkir aja setiap pagi, resikonya Anda akan tambah sehat. Nah, saya sekarang serahkan kepada Anda semua nih, rekan-rekan peternak dan semua orang yang melihat video ini. Apakah Anda mau beresiko lebih sehat atau tidak, itu saya serahkan kepada Anda. Nah, untuk teman-teman yang lain, para peternak, khususnya peternak susu kambing, salam sukses buat Anda ya. Mari kita sama-sama meningkatkan resiko masyarakat Indonesia untuk menjadi lebih sehat, lebih berkualitas hidupnya di masa yang akan datang dengan memproduksi sebanyak mungkin susu kambing yang sehat dan terjangkau, mudah didapatkan oleh semua orang Indonesia.